Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darain amin. Hadzal ladzi awsa syuyukhul kummalu Allahu waffaqana lahu mutafaddila. Ini yang telah mewasiatkan oleh guru-guru yang sempurna. Allahu waffaqana lahu mutafaddila. Allah lah yang telah memberikan taufik kami baginya, hal keadaannya yang memberikan karunia. Ya, jadi dari guru yang berikan, guru. Yakni menghendaki ya anna hazal mazkura, akan bahwasan ini yang disebutkan, min awalin nazmi, dari awal nazam ila akhirnya sampai akhirnya, huwal ladzi awsa bihi syuyukhul kummalu, dia itulah yang telah berwasiat dengannya oleh para guru, para syekh yang sempurna. Ya, syuyukhul kummalu ail kamiluna, yang sempurna, ya. Ashabahum wa atsma'ahum, ya. Beliau memberikan nasihat ya, kepada para sahabat dan pengikut mereka, murid-murid. Liya'lamu bihi, supaya mereka dapat mengetahui dengannya, fayanalu darajatil awliya'i wa maqamatihim, maka dengan sebab itu mereka akan memperoleh akan derajat-derajat para wali dan maqam-maqam mereka. Masya Allah. Jadi amalkan, nanti akan dapat derajat wali dan maqamnya. Kalau kita amalin perintah, apa kata guru? Amalin, insya Allah dikasih ntar. Summa talaba minallahi ta'ala at-taufiq, kemudian ia menuntut daripada Allah Ta'ala akan taufik. Lama awsa bi syuyukhu, tatkala mewasiatkan dengannya oleh para guru, dikawin dengan perkataannya Allah waffaqana lahu mutafaddilan, Allah lah yang telah memberikan taufik kami baginya mutafaddilan, ay hala kauni mutafaddilan bi alaina, artinya al keadaannya Allah memberikan taufik, memberikan karunia kepada kami. Apa itu taufik? Wa taufiku khalqu qudrati ta'ati fil abdi aw huwa syai'un ghalin azizun. Taufik adalah penciptaan kemampuan berbuat taat pada hamba, ya, itu namanya taufik. Jadi kalau kita semangat berbuat taat, namanya kita dikasih taufik sama Allah. Nih kayak kita nih, ya, digerakin sama Allah untuk ngaji, namanya dikasih taufik. Kalau enggak digerakin, kita mendingan tidur, ya, main, namanya kita enggak diberikan taufik. Ya. Atau taufik definisinya huwa syai'un ghalin azizun. Dia adalah sesuatu yang mahal, yang berharga, yang mulia. Wal muwaffaqu fi syai'in la ya'simi. Orang yang diberikan taufik pada sesuatu, dia enggak bermaksiat. Ya. Jadi orang yang diberikan taufik sama Allah, dia enggak maksiat. Berarti orang yang kebalikannya, orang yang bermaksiat tidak diberikan taufik. Kita bermaksiat, berarti kita enggak dikasih taufik. Maka banyak nangislah kita kalau berbuat maksiat. Jadi kalau kita berbuat maksiat, nangislah. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Gitu ya. Jadi kalau berbuat maksiat, nangis. Kenapa? Berarti enggak dikasih taufik. Ya Allah. Tuh, kalau kita berbuat maksiat, berarti kita enggak dikasih taufik. Maka banyak nangis kita kepada Allah. Qala fi syarhi, berkata dalam syarah, walamma kana taufiqu azizan, dan tatkala adalah taufik itu lewatannya, fa qalilun min at-taufiqi khairun min katsirin min al-ilmi, maka sedikit daripada taufik lebih baik daripada banyak daripada ilmu.
Kita cari ilmu sampai ke ujung dunia, sampai ke luar negeri, tapi topiknya kagak. Ya percuma. Ya, masih bagus kita ngaji gak kemana-mana, tapi dikasih topik. Taatnya rajin. Ya, takwanya hebat. Tapi bukan berarti lo kalau begitu sini aja gak usah kelosan-losan. Bukan begitu pengertiannya. Intinya adalah kita bagaimana supaya dapat taufik. Mau di mana aja, mau di sini, mau di sono, taufik. Ada orang keren banget tak? Ya, tapi enggak dapat taufik. Ada orang sederhana tapi dapat taufik. Ada orang ngajarnya hebat, ngajarnya biasa aja, tapi kok hasilnya banyak. Ada orang ngajarnya keren banget, kayaknya berisi banget, tapi kok hasilnya nggak ada. Berarti ada yang salah. Nah, itu dijaga hatinya. Qala fi syarh, berkata di dalam syarah, walamma kana taufiku, tatkala taufik itu azizan, ya, yang berharga, yang mulia, lam yuzkar fil Quran, maka tidak disebutkan dalam Al-Quran illa kecuali fi salasati mawadhi', pada tiga tempat, ya, qauluh ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, ya. Pertama, firman Allah Ta'ala, wa ma taufiqi illa billah. Ya. Tidak ada taufik, ya. Tidak ada petunjuk. Tidak ada taufik kepadaku kecuali dengan Allah. Ya. Ya. Tidaklah aku mendapati taufik kecuali dengan Allah. Jadi kita dikasih taufik itu adalah dari Allah gitu. Atau juga kita terjemah yang lain, petunjuk yang aku peroleh hanyalah dari Allah. Ini termasuk ada tuh hasr ini, illa wa ma illa. Tidak ada yang memberikan taufik aku kecuali Allah. Wa qala firman, dan firman Allah, ayyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, jika menghendaki keduanya, jika menghendaki keduanya, juru damai suami istri, islahan mengadakan perdamaian, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah Ta'ala berikan taufik di antara keduanya. Ya, berikan taufik. Nah, kita minta taufik sama Allah. Sama kita dapat ngaji paham, bisa baca kitab, ya, belajar benar ini topik dari Allah. Makanya kita apa? Jangan kurang-kurang berdoa minta sama Allah. Minta habis sembahyang, setiap habis sembahyang waktu, habis sembahyang lima waktu, minta sama Allah. Maka Allah berkatanya, in aradna illa ihsanan wa taufiqan. Tidaklah, ya, tidaklah kami menghendaki kecuali berbuat baik, ya, kebaikan dan taufik, kedamaian, boleh juga arti gitu. Tidaklah kami menghendaki kecuali kedamaian, kecuali kebaikan dan kedamaian. Al-i'rabu i'rabnya hadza ismu isyaratin mubtada'un, mubtada. Wallazi ismu mausulin khabar mubtada. Wa awsafi ilmadin. Wa syuyuhu fa'ilu wa huwa jam'u syekhin. Walkum malu jam'u kamilin sifatuhu, sejarah sifatnya. Wa maf'ulu awsa maf'awsa maf'ulu mahzubun ibuang ay as'abahum wa atsba'ahu wa kazalika muta'aliku ay bihi dengannya. Wa huwal a'idah, itu yang kembali alal mawsun, itu mawsun. Allahu mubtada'un wa waffaqana fi'lun madin wa maf'ulu wa fa'iluhu mustatirun ya'lu alallah. Wal jumlatu khabarun mubtada wa huwa khabariyatun lafzan insa'iyatun makna.
Wa yahtam minal mutamin ayakuna lafzul jalati bahwa adalah lafaz jalala munadan. Huziba minhu hasbun nidai. Dibuang daripadanya akan membuat, akan huruf nida. Wa wafaqa fi'lu, wa wafiq fi'lu amrin. Ya, boleh juga begitu. Mutamil bahwa lafaz jalala itu munada. Dibuang daripadanya huruf nida. Nah, wafiq fi'lu fi'l amr. Wa fa'ilu fa'ali damirun mustatirun. Fihi wa ana maful ma'ana maf'ulnya. Ya, wa na maf'ulnya. Na maf'ulnya. Maf'uluhu. Walahu muta'alikun bihi. Ay billahi wafiqna li zalika. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wafiqna, berilah petunjuk kami. Li zalika, bagi demikian itu. Wa mutafadilan halun minal damir mustatirin. Wa muta'alikun mahzubun. Ay mutafadilan alayna bihi. Wallahu a'lam bishawab.